Selamat pagi ya rekan-rekan semua, kita akan lanjut jalan pagi. Kita baru saja melepaskan burung kutilang 4 ekor. Tadi beli di perjalanan, kemudian kita baru lepaskan di sini. Teman-teman yang ingin melihat videonya, silakan lihat video yang ditayangkan sebelum video yang ini ya. Nah, sampai video yang tadi kita merekam menggunakan DJI Pocket 2. Baterainya hampir habis, kita akan lanjut merekam menggunakan iPhone ya. Jadi menggunakan iPhone kali ini. Warnanya beda ya dengan DJI Pocket 2. Kita akan lanjut jalan. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu goyang ya. Menggunakan iPhone. Kita akan lanjut jalan kaki. Lanjut jalan kaki. Warnanya beda ya dengan DJI Pocket 2. Semangat ya Pak. Hebat, semangat, semangat. Gas terus. Seneng ya lihat bapak-bapak yang semangat naik sepeda di jalan tanjakan seperti itu. Kita akan belok ke sini. Ini ada di sebelah utara hutan pindad. Ya, ini ada sebelah utara hutan pindad. Kita akan lewat sini. Jalan ini akan tembus ke Awiligar. Ya, kita jalan ini akan tembus ke Awiligar ya, teman-teman. Ini jalannya sepi. Ini yang pertama kali kita membuat video di jalan ini ya. Sebelumnya tidak pernah. Mudah-mudahan baterainya nggak cepat habis.
ketinggalan. Aduh, diambil nggak ya? Ya usah deh. Tongkatnya ketinggalan di tempat melepas burung. Tongkat bambu. Ya sudah, biarin aja deh. Punten ya Pak. Punten. Ini yang ada di sebelah kiri hutan pindad ya. Jadi di sebelah utara Jalan Cikutra itu ada hutan yang luas, hijau semua. Ya, sebagian besar hijau itu milik pindad. Kita berada di sebelah utaranya hutan pindad, dan di depan situ kelihatan rumah-rumah di Risor Dago Pakar. Kelihatannya rumah-rumah di Risor Dago Pakar. Jalannya sepi. Sekarang yang terdengar suara air, suara burung, suara jangkrik, suara orang ngomong di jauh, tempat yang jauh. Ada suara burung, suara air sungai. Jadi kita akan menuju lembah ini, dan di situ ada sungai, ada suara air. Tadi ada bapak-bapak yang naik motor lewat, dia berhenti di situ. Mungkin dia mau, nggak tahu mau apa. Kita akan menuju ke sana, yang jalan sepi itu, jalannya masih batu. Air sungai kelihatan bersih ya. Meskipun
meskipun di samping di dekat-dekat sini ada sampah. Enggak. Mana nih bubur ayam? Dari tadi cari bubur ayam. Halo, hai, ngantuk ya? Ya, silakan tidur. Mulai ada rumah. Jualan apa, Bu? Udah habis. Ya, mangga. Punten ya, Pak. Punten. Kerja bakti ini, Pak. Iya, jalan-jalan. Iya, mangga. Itu uang pribadi.
Wow. Pak, punten ya. Numpang lihat pemandangan. Ada perumahan di sini. Di bawah situ. Wow, besar juga ya. Kita jalan sampai gerbang perumahan itu ya. Oke. Itu Hotel Intercontinental kelihatan. Sampai sini dia. Hotel besar di sini, di bagian Awiligar atas. Kita sudah sampai di Awiligar. Ada hotel berapa lantai ini? Mungkin 8 kali. Coba kita hitung ya. Kita lihat dari dekat. Satu, dua, 4, 5, 6. Pagi, Pak. Mangga, mangga. Rame ya. Akhir pekan. Ada 6 lantai yang terhitung, terlihat dari depan. Mungkin ada 7 kali ya, total. 8 dengan basement. Kalau ada basement. Nama hotelnya apa? Tertulis di sini. Hotel and Resort. Hotel and Residential. Ini dia namanya Clove Garden. Ya, ini Hotel and Residential Clove Garden. Rame ya. Kita akan coba lihat ke sana, ke perumahan ini. Ini ada perumahan. Namanya perumahan apa? Bali Garden City View. Ini perumahan Bali Garden City View.
Pagi Pak, kantornya buka Pak hari Minggu Pak? Apa? Kantornya buka? Tutup Pak. Tutup? Ya. Oh. Kalau mau main silakan. Oh, tutup ya kantornya ya? Ya. Masih ada yang dijual Pak? Masih banyak? Masih ada. Oh. Bahkan. Yang dijual tanah atau unit siap pakai? Unit. Unit ya. Pak. Oh. Boleh lihat ya Pak? Ya. Ya, punten. Bali Garden City View. Coba kita intip ya. Banyak pohon kamboja ya. Suasana Bali. Tapi di Bandung. Namanya Bali Garden City View. Mau jalan-jalan di sini? Boleh deh. Coba ya kita keliling sebentar di sini sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya.